Okay, now we'll do next problem. Nah, perhatikan gambar berikut. Vektor gaya F1 adalah 25 Newton. Di sini F1 25 Newton. Ya. F2 adalah 20 Newton. Di sini 20 Newton. Bekerja pada koordinat kartesius seperti gambar di samping. Jika I dan J merupakan vektor satuan, hasil F1 tambah F2 dengan dinyatakan dalam satuan vektor adalah. Nah, kita paling enak bikin tabel saja. Ya, tabel vektornya. Ya, ini I, di sini J. Ya. Nah, kita akan uraikan mulai F1. Ya, di sini F1. Nah, F1 I-nya berapa, J-nya berapa? Nanti kita jumlahkan. Gitu aja. Nah, oke, ini terlalu panjang. Potong. Nah, ini F2. Kabar baiknya, nah, F1 ini murni di sumbu X, artinya murni I. F1 ini 25I. I-nya 25, J-nya 0. Nah, ini enak. Ya, beda dengan F2. Di sini harus kita uraikan. I-nya berapa, J-nya berapa. Ingat ke kiri ini negatif, ya ke bawah negatif. Ya, ke sini positif, ke kanan positif, ke atas positif. Ini penting. Nah, untuk di sini adalah F2 I. Ya, ini nanti adalah pakai di sini samping, kosami, samping per miring, pakai kos. Maka F2I, di mana ini? F2I adalah F2 cos teta. F2-nya adalah 20, cos teta, tetanya adalah 60. Ya, cos 60 adalah setengah. Ya, sama dengan 10. Dan, nah ini penting, karena ke kiri di sini adalah minus nanti ya. Minus 10 nilainya. Ya. F2-nya I-nya adalah minus 10 karena ke kiri. Ya. Ingat. Nah, ke atasnya F2J itu nanti akan menjadi F2 ya. Cos sin ke atas sin demi ya. Sin de depannya adalah J-nya ini ya. De mi. Miringnya adalah 20 ini. Maka di sini F2 sin teta. Di sini adalah 20 sin 60 ya. Sin 60 adalah setengah akar 3. Di sini adalah 10 akar 3. Ya. Di sini nanti 10 akar 3 ada enggak yang 10 akar 3? Kabar buruknya enggak ada. Ya. Nah. Ya, F1 25 Newton, F2 20 Newton ya, bekerja pada koordinat kartesius seperti pada gambar di samping. Jika I dan J merupakan vektor satuan, F1 dan F2 dengan dinyatakan kalau ditambah ya, tambah saja. Di sini 10 dikurang min 10 tambah 2,5 ya. Sigmanya di sini adalah atau enggak usah kasih sigma ya. Hasil penjumlahannya adalah 7,5. 25 sih. 15 dan di sini oke 10 akar 3 ya, dan ini adalah I, di sini adalah J, di sini plus ya, 15 I 10 akar 3 J seharusnya, mungkin yang B tapi kurang lengkap ini. Ya, seharusnya di sini adalah 10 akar 3 J seharusnya. Ya. Oke. 15 kok 25 sih 15 I. Bukan C juga. Mana 15 I? Nah, di sini yang D. 15 I ya, di sini 10 akar 3 J. Nah, harusnya gitu. D ya, seharusnya D tapi kurang komplit. Akar 3-nya belum. Cek lagi. Ya, itu memang hasilnya. Oke, ini untuk nomor 4.